Halo, balik lagi di Cok Vlog yang ke berapa nih? Mudah-mudahan ini Cok Vlog 30 berarti. Cok Vlog ke 31 ini akan ngebahas setup gitar delay-nya lagu NTRL yang Terbang Tenggelam dan Pertempuran Hati. Gua pakai cuman satu settingan delay aja. Jadi semuanya sama. Oke. Di sini gue setting up-nya cuman pakai tube screamer sama delay. Delay belakangnya gue matiin. Itu lagu Terbang Tenggelam. Kalau lagu Pertempuran Hati, settingannya sama persis. Nah, settingan ininya, settingan apa namanya, delaynya, kalau bisa dilihat di sini, sini 18.1, 18 lagi, 1/8 dotted, feedbacknya cuma 13, mixnya di 51, levelnya di 0, trailsnya di off. Kalau settingan di apa namanya, di helix ya. Kalau misalnya di delay pada umumnya, ini dibikin, ininya disamain aja nih, timenya 1/8 dotted, feedbacknya 13, mixnya di 51. Nah, abis itu kita tinggal main di tapnya aja nih, di tap tempo. Misalnya, kalau lebih cepet ya. Cep. Ya, kira-kira gitu aja sih ininya, apa namanya, settingan ini gue, apa namanya, untuk lagu Terbang Tenggelam dan lagu Pertempuran Hati. Pertempuran Hati, jadi Pertempuran Hati sama, ini delaynya gue pasang, biasanya pakai yang bagian songnya, gue biasa mainnya beda. Gue mainnya, sorry, delaynya nyalain dulu. Ini serinya pendek, gue mau bikinnya singkat-singkat aja tapi jelas. Oke, kalau yang belum jelas, ini gue jelasin lagi apa namanya, efeknya, settingan delaynya kayak gini. Mudah-mudahan kelihatan ya.
ini di timenya di timenya per 8 dotted, feedbacknya 13%, mixnya 51%, sama levelnya 0 dB, trailsnya off. Nih, sorry, gue deketin aja deh. Oke, okay. Timenya segitu, timenya, feedbacknya, mixnya, levelnya 0, trailnya segitu. Oke, okay. Maaf, maaf. Kayak line yang biasa gue mainin di terbang tenggelam di D. Jadi ya, figure it out sendiri, cari sendiri. Atasnya sama aja, tiga not ini. Terus ada line keduanya. Bikin video ini karena settingannya gue agak masih belum apa namanya, gue masih agak belum puas. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya bisa inilah, bisa lebih bagus lagi bikin video settingan sama tutorial. Betul, susah banget gue ngomongnya nih, ngepet. Oke, tadi settingan delay udah, lagu terbang tenggelam dan pertempuran hati udah. Jadi silakan dinikmatin, silakan diulik, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share juga biar orang banyak tahu. Jadi karena sekarang gue mulai ngamen di YouTube aja, oke? Okay? Mudah-mudahan rezeki. Habis kangen sebenarnya manggung di apa di panggung buat teman-teman, cuman keadaannya kita lagi apa PSBB gini lagi prihatin, jadi ya kita ketemu di YouTube aja, oke? Okay? Thank you.
apa namanya, thank you semuanya, NTR Realizer juga thank you udah standby terus, teman-teman subscribe udah gokil banget, gue di subscribe-nya udah 7.000, terima kasih untuk subscribe-nya, mudah-mudahan bisa 10.000, oke? Okay? 7.000? Iya, mari kita kejar subscriber 10.000, oke? Okay? Kita bikin konten kayak gini, thank you. Pokoknya ting ting ting.